Ya sudah pasti. Ya kalau kalau pemerkosaan kalau ada 3 orang 4 orang bukan. Selain selain keterangan dari Putri, bagaimana meyakinkan bahwa perkosaan betul terjadi pada ada bukti lain? Sudah dijelaskan, ya, Pak. Sudah dijelaskan oleh beberapa kali kemarin juga dijelaskan. Ada keterangan ahli. Ada keterangan ahli. Asesmen psikor sudah dijelaskan. Jadi tidak perlu ada saksi lain. Keterangan korban sudah cukup dengan dibuktikan dengan keterangan ahli. Kalau barang bukti ada nggak, Pak? Barang buktinya ada apa? Ya nanti pada saat ahli bersaksi bisa. Jadi gini, setelah kejadian peristiwa itu dalam pemeriksaan dilakukan assessment oleh psikolog forensik. Jadi hasil dari psikolog forensik itu disampaikan dalam bentuk laporan psikor yang membuktikan bahwa keterangan itu konsisten dan tidak terdapat malingering atau keterangan atau informasi atau pernyataan yang dilebih-lebihkan atau pernyataan yang dibuat-buat. Jadi konsisten intinya. Juga ditemukan adanya, saya istilahnya secara khusus dalam psikologi, traumatik. Ada traumatik akut yang terjadi terhadap Putri. Nah, ini adalah bagian dari bukti juga berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain walaupun tidak langsung ada di dalam kamar. Tapi pada peristiwa tersebut juga ada peristiwa lanjutan, misalnya ditemukan di depan kamar dalam keadaan lunglai oleh Susi, kemudian juga oleh KN, juga dipanggil Richard dan Ricky yang notabene sedang ada di luar rumah tapi diminta segera datang karena ada keadaan yang situasi yang darurat. Jadi ini kesesuaian sirkumstansi ketiga bukti petunjuk yang bisa menguatkan soal peristiwa tersebut. Apakah ada penyertaan kekerasan dalam pemeriksaan? Saya kira detailnya nanti itu di dalam persidangan nanti saya pikir kita tidak tepat juga kalau kita buka terlalu jauh karena memang dua dari permintaan secara tertutup ini kan intinya melindungi informasi-informasi yang sifatnya sensitif dan tidak untuk kita keluar. Informasi tak terbukti tempat menangis. Ya, artinya kalau soal menangis sudah memang mengingat kembali terus menangis.